Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Hari ni kita buat live. Aku sebenarnya sibuk travel, jadi ni baru balik. So kita buat live. Ramai orang dah tanya, "Hey, cepat, lama tak buat live." Ni kita buat live. Masuk dulu. Kan? Biar aku makan dulu. Kita nak buat live pasal Long Burma ni. Hari ni aku nak buat live pasal Long Burma ni. Kita tengok dan kita dengar betul-betul apa yang aku cakap ni. Lepas tu kita lebih kepada nak tanya dan persoalkan kenapa jadi macam tu, kenapa macam ni. Nanti kita cerita. Sekejap lagi aku cerita. Lepas tu kita sama-sama fikirkan. Dan kalau ada idea yang baik, kita sarankan kepada kerajaan. Dan kita sarankan kepada pihak berkuasa apa yang patut sebenarnya dan kenapa itu dan kenapa ini. Tak payah gaduh-gaduh. Kadang-kadang ada benda kau soal pun orang tu mampus lah. Jangan kau tak tanya je. Kalau kau tanya, kau dah mampus. Hari ini kita buat live, kita bercakap. Kita kaitkan, bukan kait ya, kita persoalkan satu benda yang mana kita nak Ketua Polis Johor, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Jabatan Immigration dan SPRM yang pengarah. Kita minta jawab. Bagi penjelasan kepada rakyat. Pasal apa? Masyarakat banyak duk tanya. Jadi masyarakat tak faham kenapa Long Burma ni masih lagi bermaharaja lela di tanah Melayu. Kalau ikutkan pada KP Johor cakap, dia ni adalah pemastautin sementara. Kalau pemastautin sementara ni tak boleh ada kes, tak boleh ada hal. Kalau ada hal, hantar balik. Tahu, Raihan Kabir tu, dia buat video kecam Malaysia je. Dia memalukan Malaysia je. Cukup untuk dia hantar balik. Belum dia merogol, belum dia prasukut, belum dia colik orang lagi. Baru dia buat macam tu je, hantar balik. Dan ni kita nak persoalkan, kita nak faham, nak tanya bukan nak tomah polis, bukan nak tomah Ketua Polis Johor ke, KPN ke, Immigration ke, ataupun SPRM ke, bukan. Kita bukan nak tomah, kita nak tanya kenapa Raihan Kabir dengan si Long Burma ni ada perbezaan. Apa dia bayar renew pasport lebih mahal daripada Raihan Kabir ke apa? Aku takut dia renew pasport bayar lebih. Makan apa tu bang? Makan donat. Petang-petang ni makan donat. Aku kalau minum Milo banyak ni. Dan Milo aku ni kalau korang nak tahu, dia campur telur mentah. Aku suka minum Milo campur telur mentah. Itu yang kawan aku kata pun nak termuntah tengok aku punya minum Milo kan. Minum Milo campur telur mentah lah baru sihat. Kau boleh kenyang lama. Tahu? Kalau bulan puasa, sahur minum Milo dengan telur mentah ni, tak lapar sampai ke malam. Tahu siapa ajar ni? Indon nak kerja kontrak tu ajar aku. Dia orang kerja kontrak, makan nak jimat, duit nak simpan. Dia orang bantai Milo dengan telur mentah lah. Jangan jadi macam kawan aku tu. Pagi-pagi buta, Bawa apa ni, bawa member perempuan pergi makan kedai mamak, order telur setengah masak. Udah orang pandang perempuan tu satu macam. Padahal tu kawan dia, bukan bini dia, bukan girlfriend dia pun.
Kan dia nak bagi tahu orang sebelah lah, kononnya oh malam tadi dia teror lah. Bodoh betul lah. Duduk kedai mamak dengan perempuan jangan order telur setengah masak. Malulah perempuan tu. Okey, boleh buka cerita dah ni eh. Ha. Sebab aku tengok tak ada orang nak cerita. Alah, kalau aku diam tak ada siapa nak buat cerita. Kan? Aku tengok Joseph tu pun melantun-lantun. Kesian juga aku tengok dia duduk melantun seorang-seorang kan. Ha, aku tolong sikit lah. Sihat, alhamdulillah. Rainbow Seven. Ini Rainbow Seven ni. Taiping mari ya. Okey, dia cerita dia macam ni. Ha, kita buka je. Siapa nak tengok live ni nanti tengok kemudian, tak apa aku share dekat Facebook. Eh? Okey, Long Burma ni kita difahamkan bukan kita fitnah dia, bukan kita toma dia. Kita difahamkan oleh ketua pihak berkuasa yang mana ketua polis Johor Dato' Ayub Han sendiri telah membuat press conference semasa penangkapan dia. Eh? Yang mana dia mempunyai rekod-rekod kes lampau. Eh? Ha, jadi kita nak rujuk macam ni je. Raihan KB tu dia buat video dia memalukan Malaysia. Aku difahamkan begitu eh. Tak sampai 2 minggu keputusan dia dihantar balik dan diharamkan masuk ke Malaysia. Macam mana Long Burma ni ya, kes dia berderet-deret macam ni, siap dia boleh ketak kecam apa kutuk, macam-macam kes dia ada, yang dah dijatuhkan hukum pun ada. Pasal apa dia ni tak hantar balik? Ah, jadi kita tak nak masyarakat confused. Nanti masyarakat kata polis makan rasuah lah, macam yang Sungai Buloh lah, buta-buta je orang tuduh dia makan rasuah. Last kali KPN kata pegawai dan anggota polis Sungai Buloh tidak terlibat dengan sebarang rasuah di Sungai Buloh. Kau nampak tak? Ini punca dia sebab kurangnya penjelasan pihak atasan kepada masyarakat. Eh, masyarakat duk tengok ni, apa hal Long Burma ni dia macam ni ah? Kenapa dia special? Ah, dia lagi lah IC pun tak ada. Ha? Aku tak tahulah kalau Dato' Ayub Han ni dia tipu. Tapi tak mungkin lah dia tipu, dia ketua polis Johor kot. Eh? So kita nak tahu kenapa dia ni hanyalah penduduk pemastautin sementara yang mana kad pengenalan pun difahamkan tak ada, pakai kad apa ni, pakai kad lain lah ya, bukan my card, bukan my kit ke apa, bukan. Macam mana dia buat hal dekat dalam negara ni melanggar undang-undang negara apa semua, dia ni boleh diberi satu bentuk seolah-olah macam satu bentuk perlindungan. Siapa yang lindung dia ni? Betul tak? Kita nak tengok yang ni. Ya, kalau Raihan KB tu boleh kena hantar balik hanya kerana dia buat video live, apatah lagi lah si Burma bodoh ni. Lagilah kena hantar balik. Kan? Dia menjejaskan dan dia bertindak melakukan sesuatu terhadap rakyat Malaysia. Kan? Jadi kita heran kenapa Ketua Polis Johor, Ketua Polis Negara, Immigration, Pengarah Immigration, dan satu lagi, kalau ada keperluan, SPRM lah. Eh? Kenapa ni? Dia ni kenapa? Apa spesialnya dia ni? Dia bayar cukai lebih ke? Kan? Ataupun dia ada buat apa, macam kes Najib lah, derma Tok Arab ke? Dia ada buat derma ke? Kan? Kita nak tahu. Eh? Bukan kita tomang. Korang jangan tomang lagi tau. Kita tunggu. Aku percaya dengan ada video ni mesti akan ada ketua polis ke apa ke, dia akan buat statement menjelaskan kepada masyarakat kenapa Long Burma ni masih ada di Malaysia. Dia ni sepatutnya dihantar balik lah. Eh? Sebab dia nak try-try dengan jebat dahaka. Kena bodoh buta-buta je. Elok orang tak tahu kau punya lubang, langsung semua lubang kasih buka. Kat situlah. Eh? Jadi sekarang ni kita nak tanya Ketua Polis Johor, Ketua Polis Negara, Pengarah Immigration, kenapa dia ni ada beza dengan Raihan KB? Jelaskan kepada masyarakat semua. Kami tak nak masyarakat membuat tomahan ataupun membuat andaian, fitnah terhadap agensi penguatkuasaan. Jadi perlu adanya penjelasan kenapa dia ni tidak dihantar pulang ke negara dia ataupun hantar dia ke negara lain. Maksudnya dia diharamkan masuk Malaysia lagi dah.
Kita nak yang ni, nak tahu kenapa dia tidak diambil tindakan yang macam tu. Kan? Okey? Tapi kalau ia pun hantar, informlah dulu ya. Sebab aku pun ada LOD juga nak hantar kat dia ni. Sebab video-video lama dia, dia fitnah aku macam-macam. Jadi aku pun nak juga. Yelah aku tengok dia rajin sangat domain LOD dengan orang kan. Tak apa, aku pun ada LOD. Cuma aku tunggu sikit hari lagi. Sebab aku nak kena selesaikan kes yang ada sekarang ni dulu. Lepas tu kita tengok. Kita dah ada simpan dah semua video-video dia sebelum ni. Kita nak letakkan dekat dia, kita nak tanya dekat dia, ini video kau cerita macam ni dekat aku, kau ada bukti ke? Kan? Kalau setakat cerita, tu nama dia fitnah. Kalau fitnah, dia punya LOD berapa? 10 juta, aku punya 20 lah. Ini budak, dia dah tak ada muka dah. Sebab apa? Aku dapat berita daripada belah sana selalu ni. Kedai dia pun tak ada orang pergi makan dah. Yang makan pekerja dia, 3-4 orang. Dah jadi kantin lah. Kafe pekerja je. Kan? Tak ada orang pergi lah. Siapa nak pergi? Kan? Ni aku cerita pasal Long Burma tau. Korang jangan pergi kait dengan Long mana-mana, Long Tok Long apa semua eh. Long Burma. Kedai dia, tak ada orang pergi makan dah. Kan? Itu dia pergi pecahnya rumah mak mentua dia. Ada dia ganti balik? Tak ada. Mak mentua dia repair sendiri rumah dia. Ni Barwa ni, aku cakap kau, main bomo pun kuat, cuma bomo dia tak load dekat aku. Kan? Dia kalau main bomo kalah kan, bini dia celah kangkang, mandi bunga dengan limau. Kita ada maklumatnya, ketat-ketatnya maklumat kita, solid-solidnya. Bukan maklumat daripada orang-orang kita, maklumat daripada mak dia, mak mentua dia. Kan, daripada orang-orang yang sebagai ahli keluarga dia, yang bagi maklumat. Apa kita nak pening? Betul tak? Pistol lah, samurai lah, apa semua. Terror. Duk Malaysia, jadi pemastautin sementara, boleh simpan pistol haram, boleh simpan samurai. Boleh jadi apa? Abah anda. Hebat. Jadi kalau dia masih berleluasa dekat negara kita, kita heran tengok agensi penguat perasaan. Kan? Ketua polis, KPN, immigration, SPRM, kita heran. Pasal apa korang takut sangat nak ambil tindakan dekat dia? Ke masyarakat punya andaian ni salah? Ke ada satu sistem yang membezakan antara dia dengan Raihan Kabir tu? Kena jelaskan pada masyarakat. Kalau tidak, nanti masyarakat dia tomah pihak-pihak agensi penguatkuasaan ni. Kita nak elakkan tomahan tu. Kita tak nak jadi macam Sungai Buloh tu. Kan? Kena tomah naya kawan-kawan naik O semua. Ya? Kita tanya ni. Bukan tomah. Tanya. Datuk Ayub Han steady kan? Duduk Johor. Steady. Minta Tok Ayub jawab benda ni, jelaskan kepada masyarakat kenapa. Kita nak tahu, takkan tanya apa salah kan. Sebab hari tu aku mimpi permohonan kerakyatan, surat dia tercicir dekat jalan, dekat bahau. Dekat dengan rumah YB, tak silap aku, surat dia tercicir. Ada orang jumpa lah, aku mimpi lah. Masker Rio. Kalau dah budak-budak punya cakap, kau dengar buat apa? Kau pun budak-budak. Yang lari masuk hutan sawit dia. Kan? Yang lari masuk kain bini dia, aduh pula aku, menakut pula. Tanya dia, dia berani lagi ke dengan cepat? Dah serik ke belum? Itu hari bukan main gar ke kan? Sekarang dia berani lagi ke? Main lah kelang. Kena bodoh je. Kau ingat semua orang nak adab bodoh kau? Tak ada punya.
Ada orang dia tak payah adab kau pun kau bodoh sendiri dah. Kan? Nampak? Apa jadi? Terpaksa lari sana, lari sini. Ini jebat. Otak banyak laju punya. Tahu? Aku ada orang ke belakang aku? Tak ada. Bukan 100,000. Satu orang, dua orang pun tak ada lah kot. Kawan biasa dah lah. Aku boleh pakai orang kau untuk hentam kau. Tak nampak ke? Sebab aku hanya perlu sedarkan orang kau yang kau tipu tu. Kalau mereka dah sedar, mereka pijak muka kau balik. Sama lah kes macam si Long Burma tu. Orang tak tahu sebenarnya dia siapa. Tu pasal orang duk kecam-kecam-kecam aku. Aku tak kisah. Sebab apa? Satu hari bila aku buka semua, semua orang-orang yang duk jilat dia mesti tarik handbrake lah. Sebab apa? Aku bongkar. Ini kali dia lagi nak main-main lagi dekat Facebook kan. Dia nak tunjuk lagi, wah kononnya dia power lah kan. Kita senang je, kita tanya KPM, kita tanya immigration, kita tanya dekat KP Johor. Apa hal dia ni macam ni? Kenapa dia dengan Rahayan KB ada perbezaan? Dia renew passport, bayar lebih ke apa? Kalau dia bayar lebih, bayar kat siapa? Tu soalan. Jangan toma. Jangan fitnah. Wey, Joseph. Jangan. Kalau apa-apa jangan cakap sini. Kau cakap sini, besok dia hilang kau kena, Joseph. Itu lagi. Kat kot kau dah kena 3,000. Kau jangan kena lagi. Aku kesian. Kan? Nak tolong macam mana? Joseph, baru ni dia kena 3,000 kat kot. Kes hentam kereta jebat. Aku nak tolong pun tak boleh. Pasal apa? Dah tuduh kat kot macam mana nak tolong? Boleh pergi kot cakap kereta dah settle lah. Dia dengan saya dah tak ada apa dah. Dah selesai. Tu pulang ke hakim lah. Nasib baik hakim tak bubuh dia kajang 3 bulan. Kan? Denda 3,000. Alhamdulillah nasib baik dia lepas. Kalau tidak Joseph, beku duduk dalam. Jadi Joseph, hati-hati sikit. Janganlah buat benda-benda macam tu lagi. Kau dah kawan dengan aku, kau kena smart. Nak hentam, senyap-senyap. Jangan hentam. Jangan hentam bising-bising. Nanti jadi apa-apa, kau lah suspek. Aduh, penat nang kau ni Joseph. Berani dah. Tapi handbrake mau tarik sikit. Jangan banyak laju pergi. Nanti susah oh. Tak payah kecam Joseph tu korang. Pasal apa? Itu tanda Joseph tu bijak. Sebab apa? Dia tak ego dan dia bijak. Sebab apa? Bila dia sedar dia tersilap, dia boleh datang jumpa, minta maaf dan dia boleh pusing tau. Dia boleh patah balik. Ada orang sampai hari ni tak boleh patah balik. Duk jilat Long tu lagi. Long Burma lah. Duk jilat lagi rimau bodoh tu. Tu bodoh lah tu. Dia tak boleh nak tarik emrek. Orang lain semua bila sedar je terus boleh pusing. Buang ego tepi. Okay, sorry Bang Jebat. Kita orang silap. Okay, kita kawan. Boleh je. Aku okay je kalau macam tu. Janji kesedaran. Sebab kerja aku bagi kesedaran pada mental orang. Orang dah sedar, itu sangat bermakna. Sebab apa? Paksa tak guna. Cakap tak faham. Bagi dia sedar. Kalau dia dah sedar, habislah kan. Masker Rio, kau daripada tadi aku tengok macam nak cari jalan je kan. Rokok pun nampak, semua nampak. Aku bagi kau satu modal untuk kau kecam aku. Aku hari ni tak pakai spender. Kau buatlah viral. Kan? Nampak macam nak try tapi tak berapa ada idea tu. Aku nak bagi idea kat kau. Mana ada orang yang mana dia kahwin dengan satu lelaki, lelaki tu sepak terajang rumah mak dia, lelaki tu robohkan dapur rumah mak dia, dia boleh duduk tengok, diam, duduk peluk sayang lagi lelaki dia. Ada ke macam tu? Tak ada. Kalau ada kalah sebab apa? Sebab, aku bagi tahu kau lah, Long Burma ni,
dia pergi ke belah Kedah utara sana, pergi jumpa bomo, bawa balik bunga dengan limau. Dia kangkang bini dia, celah kangkang, dia mandi. Ah, ni dia. Sebab tu bini dia jadi bodoh ikut cakap dia. Ah, ni aku cerita Long Burma dekat Uganda. Eh, tak ada kena-mengena dengan long-long yang lain. Faham tak ni? Andaian korang tunggu korang ni pasal. Ah. Apa yang korang faham itu korang main pasal tau, tak ada kaitan dengan aku. Mana ada dah dia. Dia berani lagi ke sebut nama jebat? Suruh dia sebut 3 kali nama jebat. Dia berani ke? Suruh dia buat video sebut nama jebat ke? Tak berani. Kau tahu pasal aku tak berani? Sebab dia tak sangka dalam diam-diam jebat bagi dia naik, 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 megah. Dia tak tahu jebat boleh rentap dia sekali je jatuh ke bawah. Sekali jatuh, muka dia koyak, muka bini koyak, muka habis lah. Semua maruah-maruah dia semua boleh koyak. Sebab apa? Sebab aku bertindak pakai akal. Aku kau otai, bukan budak-budak muda. Yang hentam dia balik, bukan aku. Bekat-bekat orang-orang dia ya, yang hentam dia. Sebab apa? Bila aku bongkar, dia orang semua tahu. Dia orang semua sedar lah, sama hari ni kena tipu dengan Long Burma kita ni semua. Alamak, sorry lah Abang Jebat. Ah, bila jadi macam ni, dia nak adab apa kat sana? Itu yang hantar bini suruh jadi frontline fighter. Sebab dia tak ada orang. Time dia ada orang apa? Jadi kita buat, aku buat live petang ni, kita nak share macam ni. Korang semua sabar. Jangan kecam BDRM, jangan kecam immigration, eh, jangan kecam agensi penguatkuasaan, eh, nampak macam dia dah rasuah sana, rasuah sini. Kita jangan buat andaian-andaian yang macam tu. Sebab apa? Takut nanti jadi macam Sungai Buloh tu, kan? Membuta tuli, buat tomahan, fina, kan? Nanti korang kena IP 506 lah apa semua, nanti pening, kan? IO JS suruh buka IP, dia buka je. Walaupun dia tahu kata, ni kalau buka IP tak patut, dia buka je kalau JS suruh. Sebab JS tu bos dia. Faham? Jadi aku tak nak lah follower-follower Jebat Dhaka ni kena IP lah, kena siasat lah, apalah semua, leceh tau. Kita bukan takut masuk lokap tu semua. Buang masa masuk lokap tu. Aku sejak jadi Jebat Dhaka ni, 2 kali dah masuk dalam. Itulah nak pi cari toseng dengan capati dekat Bukit Gambir. Depa kata Tok Janggut sekarang ni dah tukar warung dia daripada warung Melayu dah jadi warung mamak. Ada kambing golek, siap penari ballet pun ada. Tok Singa dia suka tu. Milo Putrajaya. Apa Putrajaya tempat aku? So kita minta itu sajalah kita buat hari ni. Apa mau sewa Joseph? Tak payah sewa Porsche. Jebat Dhaka punya Porsche Cayenne on the way. Sikit hari sudah keluar kain. Saya kasih dulu pakai 1 minggu. Tak apa. Kasih bakar lain. Itu kain dekat Kelang ada 1 biji. Dia mau jual. Sikit hari jebat angkat itu kain. Kita kasih bakar orang punya biji mata. Kasih keluar. Baru dia tahu ini jebat siapa. Dia sebenarnya, dia nak tunjuk kononnya dia defend lah. Itu sebab kita tengok dia fight case lah, apalah, lawyer lah, apalah semua. Sebab dia nak tunjuk dia mempertahankan segala tuduhan yang pergi kat dia.
Padahal masyarakat bukan tuduh dia. Masyarakat berkata, bercakap berdasarkan kepada statement yang dikeluarkan oleh ketua bahagian penguat kuasa. Kita cakap tentang apa yang polis dah cakap. Bukan kita buat cerita baru. Dia nak saman apa? Saman ala utuh bapak dia. Kan? Tak payahlah main cari-cari ni semua. Kan? Aku kalau orang cari, kalau lantak pergi lah. Aku duduk rumah tengok TV, makan super ring lagi bagus. Daripada layan bodoh-bodoh tukang. Orang cari, kau pergi. Jadi macam aku dengan Joseph tu, nampak? Itu aku tak bergaduh tu. Kan? Aku kalau nak gaduh, baik aku gaduh masa dia hentam kereta. Buat apa aku gaduh kat balai? Aku kena cas mencetuskan huru-hara di balai polis. Kau nampak? Itu tak gaduh tu. Pun kena cas. Apatah lagi kau, bila orang cakap nak cari kau, kau pula pergi tadah badan, jumpa apa semua. Memang confirm, dua-dua masuk dalam. Janganlah buat kerja bodoh. Kan? Okay, so ada apa-apa nak tanya, tanya cepat. Aku nak habiskan live aku ni. 3 batang rokok isap gila. Ni kalau masuk hospital, kalau bukan korang nak kutip tabung pun, pakai duit aku juga kan bayar hospital. Asyik baik YouTube bayar kan. Sebab setahu kita lah, setahu kita ya. Raihan Kabe tu macam tu punya kes pun dah hantar balik. Macam mana dia ni, aku difahamkan kes rogol budak 14 tahun lah, dah kena hukum, dah masuk penjara, keluar. Dan dia ni adalah pemastautin sementara. Kenapa tak hantar balik? Patutnya dia kena first case dulu masuk penjara, dia dah kena hantar balik dah. Lagi dia, aku dengar dia buat permohonan nak dapatkan kerakyatan Malaysia. Siapa nak bagi? Kita tunggu tengok dia boleh dapat tak? Kalau dia dapat, kalau kita persoalkan, macam mana boleh dapat? Kan duduk Malaysia pun tak reti nak duduk aman aman damai, buat kes jenayah apa semua, macam mana pula boleh dapat IC pula ni? Kan? Kalau dia dapat, tapi mengikut berita-berita yang 2-3 hari lepas, rakaman-rakaman perbualan telefon apa semua yang aku dapat, dia tak dapat lagi. Dia ada try lah melalui politik, tapi tak dapat. Siapa nak layan dia? Kan? Yang penting, kita keep terus persoalkan benda ni. Soal-soal besar, jadi tak ada orang berani nak bagi kelayatan kat dia, sebab kita masyarakat semua ada grup, NGO apa semua dah persoalkan. Kenapa dia ni masih dikekalkan duduk di tanah Melayu, dan dia membuat kacau bilau di tanah Melayu? Dia bukan rakyat Malaysia. Faham? Tak usah sembang lah. Kan? Belakang ada 1,000 orang lah. Tak payah 1,000 orang. Aku tak payah 1,000 orang. Kan? Aku punya spy boleh masuk duduk dalam rumah kau, duduk sebelah kau. Tahu, aku boleh susun sampai macam tu. Kalau tidak, mana aku tahu mak mentua kau belakang dapur kau pecahkan, kau tak ganti? Macam mana aku tahu? Macam mana aku tahu kau angkut pistol dengan samurai apa semua pergi rumah baru kau? Macam mana aku tahu kata kau duduk rumah mak mentua kau 1 sen pun tak bayar? Macam mana aku tahu? Itu menunjukkan sebelah kau tu supaya aku. Kita nak tunggu dia buat silap lagi. Kan? Dia ni jenis otak tak ada, dia mesti buat silap kan? Kita bakar dia mesti buat silap. Kan? Kita tunggu dia pergi serang pula ahli keluarga dia, lepas tu nanti mesti ada jadi kes polis. Itu jam kita tengok lagi.
setakat ni kita dengar biasa lah. Ha, dia duk ancam sana, ancam sini, ugut sana, ugut sini kan. Ha, kita biasa dengar. Kita bakar dia sampai dia betul-betul salah step. Ha, ini orang tak ada otak punya. Kan? Mulut saja besar, otak tak jalan. Bila otak tak jalan, seronok jadi lauk kat jebat ni, kau tahu. Break tak ada, otak tak ada, semangat ada, berani ada. Ah, kena bodoh lah dengan aku kan. Kalau ikut E.R. Faizal, kalau ikut perbualan spy, dia ada simpan pistol. Kita tengah cakap kat sini, dia pergi simpan lah sekarang. Apa kau ni? Aduh. Tapi tak apa. Polis Malaysia ni kau ingat apa? Aku tak tahulah pistol apa dia bawa. Pistol tembak cicak ke? Kan? Pistol kepak ke? Pasal dia ni selalu pergi belah utara, Thailand apa semua. Kod dia bawa masuk pistol-pistol jenis tu lah. Buat gempak orang. Dia ingat aku siapa dia nak sembang pasal pistol. So, tak apa, insyaAllah dengan adanya video jebat dahaka ni, aku percayalah pihak PDRM sebab apa, aku difahamkan FB aku, video aku, live aku ni dalam pemantauan ya, sebab dah banyak kan, jadi memang ada kalanya polis dia akan tengok video-video aku ni kan. Bila ada video baru je, mesti ada SB ke apa tengok. Jadi, dengan ada video ni, kita berharap supaya pihak kerajaan, pihak agensi penguatkuasaan, ketua-ketua jabatan, ketua polis, ketua immigration, ketua SPRM, semua ni tolong bagi penjelasan. Kenapa dia ni masih boleh berada di tanah Melayu ni, tanah Malaysia ni. Sedangkan dia bukan pemegang MyCard dan dia juga adalah pemantauan sementara. Seperti mana yang kita diberitahu oleh ketua polis lah. Jadi bila dia ada banyak kes macam ni, kenapa dia ni ada beza dengan si Raihan Kabir tu? Setahu aku lah, warga asing kalau buat hal dengan Malaysia ni, hantar balik tak boleh masuk Malaysia dah. Bukan apa, kita takut. Wire kabel rumah kita kecil je TMB bagi. Tapi wire kabel rumah dia besar batang kelapa. Kita takut lah dia current lebih. Ataupun kita takut kita takut duit kita satu batu bata, duit dia lima trailer. Kita takut kan, kita takut macam ni mahal lah. Kalau ada tak apa, kita nak korek pula lah kan. Sebab aku dengar dia kuat bersedekah. Kuat derma, kuat sedekah. Kita nak tahulah dia sedekah kat siapa. Kan? Itu yang ada dua orang kena LOD, kena saman apa semua tu. Dia nak tunjuk kononnya dia boleh saman orang lah. Kan? Alah. Dia ingat apa? Kita tak ada lawyer ke? Dulu aku kena dengan Joseph, semua orang ingat, oh jebat tak ada lawyer. Sudahnya Joseph tu pun lawyer aku yang tolong dia, tahu? Tapi tak apalah kan, aku kalau dah jadi kawan ni, lawyer aku, dia telefon, bang, Joseph minta tolong saya bang, macam mana saya boleh ambil kes dia? Ambil lah, aku suka kau lah. Yang penting kes aku kau fight sampai habis. Macam tu lah. Aku suka orang pandang aku macam tak ada apa. Sebab senang aku nak susun jalan. Kalau orang tahu aku ada macam-macam, alamak, susahlah aku nak jalan. Faham? Jadi bodoh-bodoh-bodoh tak sebab tak semestinya bodoh. Kan? Itu bodoh-bodoh-bodoh jaga sikit.
Kan? Nanti tiba-tiba je dia hentam kau. So, kita sekali lagi saya ulang minta jasa baik yang berhormat Ketua Polis Johor atau Ketua Polis Negara Pengarah Immigration, kalau ada keperluan SPRM, tolong tengok kenapa Long Burma ni ada berbeza dengan Raihan Kabir. Dia ni siapa? Yang ni kita nak tahulah. Sedangkan orang kita, orang negara kita lah, kalau kahwin dengan Indun, kahwin dengan warga asing di Malaysia ni pun, bini tu tak boleh dapat kerajaan Malaysia. Bertahun-tahun beranak-pinak tak dapat. Jadi kita nak persoalkan benda ni. Kita akan inquiry, kita akan follow benda ni, kita nak tengok ending dia, dia dapat atau tidak. Kalau dia dapat, kita akan follow up semua sekali. Mana-mana warga asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia, semua main sini kat aku. Aku nak bawa kes ni ke atas. Sebab apa? Kalau dia boleh dapat, orang lain pun mesti boleh dapat lah. Kalau tidak, kita nak takut nanti orang toma SPRM. Nanti orang kata SPRM tidur pula. Aku juga tak suka orang toma-toma agensi kerajaan ni, kan. Kalau boleh jangan lah, kan. Penat, dia orang dah buat kerja macam di toma. Okay, so setakat ni saja. Sekian. Wassalam. Jumpa lagi. Apa-apa, cakap kat Facebook. Aku share video ni.